saya Yuni. Saya akan membuat dan mendekorasi teacup birthday cake yang terbuat dari icing seperti ini. Tonton video saya selanjutnya. Saya akan membagikan tip and trick bagaimana membuat birthday cake yang kokoh dan utuh setelah stunning seperti ini. Jangan lupa tonton video saya selanjutnya. See you. Nah, pertama kita akan membuat putiknya dulu. Keringkan dahulu seperti ini. Saya menggunakan dua tool untuk membentuk kelopak dari rose. Pertama yang bagian kecil, yang kedua bagian yang besar. Oke, seperti ini. Kemudian letakkan di foam ini. Oke, lakukan selanjutnya yang besar. Nah, untuk menghaluskan bagian-bagian yang pinggir kelopak-kelopak seperti ini, kita butuh tool seperti ini. Kemudian tekan seperti ini di bagian ujungnya saja. Oke. Lakukan selanjutnya. Lebih tipis dibandingkan ini sebelum dihaluskan, ini setelah dihaluskan. Okay. Bukan kelopak selanjutnya sama seperti tadi, dua kelopak seperti ini. Nah, sekarang saya pakai food edible glue kuas glue bagian sini, bagian tengahnya dahulu, pinggir-pinggir tengah seperti ini. Kemudian saya letakkan sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Saya mulai nomor satu dahulu. Setengah kelopak direkatkan ke bagian tengah. Kemudian lanjut dengan kelopak nomor tiga. Tiga seperti ini, lanjut lagi dengan kelopak nomor lima yang sebelah sini.
bagian belakang seperti ini. Saya tutup lagi dengan kelopak nomor 4. Oke. Kelopak nomor 4 seperti ini. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat bunga yang lain, ranun sulus seperti ini. Kita menggunakan dua tools yang kecil dan besar. Di sini saya butuh 12 kelopak seperti ini, ukuran kecil, dan 12 kelopak besar ukuran ini. Bunga yang ini tengahnya bulat. Seperti ini, kecil saja sesuai selera masing-masing, mau besar atau kecil bunga. Selanjutnya kita buat stepan of this flower. Kemudian bikin ujung seperti ini. Ujung tipis seperti ini. Bagian yang bulat di bawah, bagian bulat di bawah kita rolling. Sesuai dengan ketipisan yang diinginkan seperti ini. Oke, atau boleh kita halusin biar lebih tipis. Kita menggunakan cetakan seperti ini. Oke. Masukkan dan cetak seperti ini. Tekan perlahan-lahan seperti ini. Oke. Hello. Hello. I'm Yuni. This is Dallas. We need base cake. This is lemon drizzle cake. So we will make 3-layer lemon drizzle cake. This lemon cloud. Yes.
What color? Yellow. Yellow. That is a lemon. Cloud. Cream. Cream. Yes. And yellow beans. Good. Do you like lemon drizzle? Yeah. Okay. I want to eat that. Biar tetap stabil pada saat dekorasi, tetap dalam keadaan stabil seperti ini, enggak miring-miring. Nah, sebelum mendekorasi, setelah di layer seperti ini, biasanya saya pakai magic book. Yeah. That's bedtime story book. Put in here to make balance. Okay. Another one. Make it to its balance. Yes, make it balance. Okay? Ta-da! Boop. Boop. It's a little bit wobbly. Little bit wobbly? Yeah. Less than. Try again. Let's restart from here. Yeah. One. Small one. Okay. Another one. Mommy and mother like the big one. Okay, just like this. Okay? It's not wobbling. Not wobbling. Nggak bergoyang-goyang lagi. Tunggu sampai 4 jam. Biar set semuanya. Dan dalam keadaan stabil. That is tip layer cake. Biar tetap stabil pada saat dekorasi. Dari Yuni and Talent. Sebenarnya lemon cake ini bisa di layer jadi 6 bagian, tapi saya lebih memilih menjadi 3 bagian. Mommy, ma finish. Yes. One second, mommy talking first, okay? Karena saya ingin menonjolkan rasa lemon cake drizzle-nya dibandingkan dengan cream. Lemon cake-nya saja sudah enak, biar rasanya lebih wow. Mama, I like it. Okay. Kita frosting cake dengan vanila menggunakan tool seperti ini untuk menghaluskan dan tool. Can I eat that? Yes, you can. Seperti ini. Dengan tegak lurus.
kelihatan halus dan rapi, dan simpan di lemari es atau lemari pendingin selama 4 jam. Kita mendekorasi base cake lagi. Kalau yang ini fruit cake. Fruit cake for Wanda. Saya bolongin tengahnya karena saya tidak melayer fruit cake. Kemudian tengahnya saya isi dengan mixed dry fruit dengan cream. It's good. Mommy, I'm gonna eat that. I'm gonna have some more that. Okay. Nah, seperti ini. Look, my little hand. Selama 12 jam atau semalaman sebelum di cover dengan fondant oil. Setelah 12 jam cake frosting bentuknya sudah set dan ready dan siap untuk di cover dengan beautiful icing. Dan icing seperti ini. Sekarang kita tinggal ukur.
meminta dekorasi. Yes, we blue. Sekarang persiapan untuk kue birthday cake. Birthday cake to nothing but that. Nah, ini berhubung kuenya tinggi. It's tinggi and we have the biar tetap stabil pada saat di dekorasi. Yeah, where is masters? And we do that. Pakai dowel biar tetap stabil. My can do it, okay? Is it my turn? Posisi seperti ini. My turn. Selesai juga dekorasi birthday and anniversary cake dengan base cake lemon drizzle dan fruit cake dengan menggunakan icing dekorasi. Akhir atau finishing spray dengan menggunakan silver glitter biar kuenya, cake-nya wow, biar lebih sparkling. Setelah berapa jam pembuatan birthday cake akhirnya selesai juga hasilnya. Wow, very beautiful. Sekarang waktunya saya pergi dinner dengan family dan membawa birthday cake ini. Acara ulang tahun dan anniversary. Happy birthday and anniversary. Tonton video saya selanjutnya. Bye.